Ibu, ibu. Kami tidak bisa menemukan babi ia kecil. Menghilang. Apa kalian yakin dia tidak bersembunyi? Di dalam lubang. Itu dia. Babi kecil suka main lumpur. Lumpur membuatnya tertawa. Babi kecil, kau penuh lumpur. Oh, lihat badanmu. Babi kecil saatnya mandi. Yeay, babi kecil mandi. Ayo mandi. Cipak-cipuk, cipak-cipuk. Biur-biur, biur-biur. Kosong-kosong, kosong-kosong. Ini waktunya mandi sampai bersih. Kosong-kosong, ayo mandi. Bingo kecil suka main lumpur. Lumpur membuat bingo kuk-kuk. Bingo kecil badanmu penuh lumpur. Oh bingo, saatnya mandi. Ayo mandi. Ayo mandi. Cipak-cipuk, cipak-cipuk. Biur-biur, biur-biur. Kosong-kosong, kosong-kosong. Ini waktunya mandi sampai bersih. Lihatlah kalian bertiga. Bocah kecil kesuka main lumpur. Lumpur membuat mereka tertawa. Bocah kecil kulihat badanmu penuh lumpur. Oh tidak. Ayo semua saatnya mandi. Yeay. Yeay. Cipak-cipuk, cipak-cipuk. Yur-yur, yur-yur. Gosok-gosok, gosok-gosok. Ini waktunya mandi sampai bersih. Ini waktunya mandi sampai bersih. Ini waktunya mandi sampai bersih. Woohoo! Yeay! Dahulu kala seorang anak bernama Jack tinggal bersama ibunya di sebuah gubuk kecil. Jack, kita harus jual sapi, kita tak punya uang lagi. Oh, tak apa ibu, aku akan pergi ke pasar. Berangkatlah dia ke pasar dengan sapi kesayangannya. Di tengah jalan dia bertemu pak tua. Kau beli sapimu dengan kacang ajaib. Ambil kacang ini, tanam dengan baik, dan kekayaan akan kau lihat. Setuju. Akan ku buat ibu bangga padaku. 1, 2, 3, 4, 5. Kacang ajaib dan mengubah hidupmu. 1, 2, 3, 4, 5. Lihat kacang ajaib ini. Jack lari pulang. Dia tidak bisa menunggu untuk menunjukkan pada ibunya kacang ajaibnya. Oh Jack, apa yang sudah kau lakukan? Ibunya marah sekali. Dia melempar kacang ajaib dan menyuruh Jack tidur. Saat dia bangun, apa yang dia lihat? Pohon kacangnya sangat besar. Aku akan memanjat dan melihat ada apa di sana. 1, 2, 3, 4, 5. Kacang ajaib kan berubah hidupmu. 1, 2, 3, 4, 5. Lihat ku memanjat tinggi. Di atas awan ada istana dengan pintu besar yang terbuka. Siapa ya yang tinggal di tempat besar ini? Aku akan melihat ke dalam. Di dapur ada raksasa wanita sedang memasak telur raksasa. Jack ingin melihat lebih jelas. Dia memanjat meja. 3, 5, 4, 4. Raksasa meraung. Jack sembunyi di balik piring buah. Jadi dia bisa melihat lebih. Raksasa menghitung emasnya dan memegang induk ayam yang menelurkan telur emas yang besarnya seperti kepala Jack. 1, 2, 3, 4, 5. Kacang ajaib kan ubah hidupmu. 1, 2, 3, 4, 5.
lihat kacang ajaib ini. 1, 2, 3, 4, 5 telur emas kan berubah hidup kami. 1, 2, 3, 4, 5 lihatlah telur emas ini. Oh Jack, kamu dari mana saja? Apakah pohon kacang ini sebelumnya ada di sini? Ibu lihat, aku menemukan telur emas di atas dan aku akan kembali. Jack menceritakan pada ibunya tentang raksasa istana dan telur emas. Dia memanjat pohon lagi sebelum ibunya berteriak. Kembali ke istana raksasa tidur, Jack naik ke atas meja. Di samping pintu. Ku bawa ini untuk ibuku, dia suka bernyanyi. Jack tak bisa membawa semuanya, lalu terjatuh. Oh, siapa di sana? Siapa berani mencuri emasku? Oh. Fee-fi-fo-fum, kembali ke sini kau nakal. Fee-fi-fo-fum, kembalikan emasku. Oh ibu tolong aku, ambil kapak yang paling tajam. Oh ibu tolong aku, potong pohonnya sekarang. Dan itulah yang merupakan ibunya cara. Pohon kacang jatuh dan raksasa tak pernah terlihat lagi. Hore! Induk ayam sangat bahagia dan dia menelurkan telur emas 5 hari tiap hari. Jack dan ibunya tak pernah miskin lagi. Apakah induk ayam kita bertelur hari ini? Mungkin telurnya emas, ibu. Ibu, Bingo jalannya pincang. Kurasa kakinya sakit. Oh sayang, coba ibu lihat. Ini tidak apa-apa, hanya tergores sedikit. Bingo, kasihan Bingo. Terpeleset atau terbentur, terpukul benda yang tumpul, terputar atau tergores, tergigit atau tersengat. Jika kau merasa badanmu sakit, walau sedikit luka yang kecil, ada satu yang pasti kau butuhkan, itu TLC. Apa itu TLC, Bu? Itu singkatan dari teman, lembut, dan cinta. Hah? Apa maksudnya itu? Berupa ciuman atau pelukan. Mendekat dengan nyaman. Itu benar. Memberi pelukan dengan cinta. Atau meringkuk dirak. Jika kau merasa badanmu sakit, walau sedikit luka yang kecil. Itu benar. Ada satu yang pasti kau butuhkan. Itu teh. Dan kalian perlu memberitahukan kepada orang yang dewasa jika kalian sakit, agar mereka dapat memutuskan apa yang perlu dilakukan. Lihat aku terluka. Lihat aku juga, aku tergores. Aduh, ouch atau oi. Sakit, luka atau gores. Tergores, terluka atau benjol. Pedih, nyeri atau perih. Aku mau dipeluk dengan rapat. Untuk lututku. Ini dia. Kompres dengan es akan lebih nyaman. Ambillah kacang hijau yang beku. Jika kau merasa badanmu sakit, walau sedikit luka yang kecil, ada satu yang pasti kau butuhkan,
tadi anak-anak? Itu T-L-C. Ya, betul. Ya, oke. Kita semua bisa mendapatkan TLC. Hai teman-teman, apakah kalian tahu apa yang terjadi pada Humpty Dumpty? Sembuh. Humpty